Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak, ya? Ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat sore menjelang petang. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami bisa memenuhi permintaan atau request dari teman-teman kita, yaitu untuk mereview atau melihat-lihat atau dolan kandang, yaitu untuk mereview sapi yang berada di kandang Bintan Jaya Farm yang beralamatkan Dukuh Kembang, Desa Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Oke. Alamat lengkap sudah disebutkan oleh sang owner, Bang Iwan. Umur boleh tua, jiwa muda, Pak, ya. Amin. Bang Iwan. Amin. Oke. Oke, Bang Iwan, boleh kita langsung masuk, Bang Iwan? Boleh, ini silakan. Mumpung cuaca cerah. Ya. Kita masuk. Ayo, Bang, kita masuk. Baiklah, teman-teman, kita langsung saja kita masuk kandang. Yang kebetulan Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Mas Diki. Mas Diki, ya. Ini teman-teman, juragan muda kita Mas Diki. Ini adalah sang putra dari Bang Iwan, ya. Ini putra yang ke berapa nih, Bang Iwan? Kedua, Pak. Yang kedua. Kedua. Oke. Yang ketiganya ada? Yang ketiga perempuan. Perempuan. Ya. Okay. Yang pertama di Jakarta. Yang pertama di Jakarta, ya. Laki-laki apa? Laki. Laki-laki. Iya. Abangnya Bang Diki, ya? Abangnya Mas Diki. Abangnya Mas Diki. Oke, teman-teman. Setelah di video awal, tadi sementara menunggu Mas Diki, kami sudah review ayam yang masih DOC. Untuk kali ini, kami memenuhi permintaan kalian semua untuk mereview sapi yang ada di kandang Bintan Jaya Farm. Ya. Ini adalah Bang Iwan yang sana putra dari beliau, Mas Diki. Oke, Mas Diki, ini pada sore hari ini rupanya ini persiapan comboran apa sudah ini, Mas? Sudah. Sudah, ya? Iya. Sudah selesai mencombor, ya? Iya. Mohon maaf, teman-teman, ini rupanya kami datang terlambat, ya. Pemberian comboran sudah selesai dilaksanakan. Ini berarti pemberian hijauan, Mas, ya? Iya. Oke. Oke, langsung, teman-teman, ya. Ini karena sementara Mas Diki boleh di sini mendampingi sang ayah. Oke, Mas Diki, ini setelah comboran, ini hijauan, Mas, ya? Iya. Ini hijauannya berupa rumput apa ini, Mas Diki? Pakcong. Pakcong. Iya. Alami, Mas, ya? Alami. Tanpa bulu campuran. Alami, tanpa campuran. Tanpa campuran. Oke, Mas Diki, sementara ini kandang sudah terisi berapa ekor? 8 ekor, Pak. 8 ekor. Iya. 8 ekor, ya, Mas Diki. Untuk kapasitas sendiri ada berapa ekor nih, Mas Diki? Kalau kapasitas sendiri 20 ekor. 20 ekor. Berarti sebelah 10, yang ini 10. Iya. Berarti ini pengisian perdana, ya? Iya, Pak. Perdana. Baiklah, teman-teman, pada sore ini kebetulan Mas Diki sedang ngasih pakan hijauan, ya. Oke, Mas Diki, ini hijauannya ini rumput apa nih? Pakcong, Pak. Pakcong, ya. Iya. Murni, Mas, ya? Murni, Pak.
nggak ada campuran apa namanya katul atau apa mas? Murni? Nggak ada? Murni mas ya? Oke mas Diki, untuk comberannya sih sendiri satu hari berapa kali mas Diki? Dua kali pak. Dua kali? Iya. Pagi dan sore mas ya? Iya. Kalau pagi jam berapa mas Diki? Sekitar jam 7:30. 7:30. Itu sudah rutinitasnya jam segitu mas ya? Iya. Sudah di timing mas ya? Iya udah. Udah. Oke. Adapun kalau di pagi hari setelah dicombor apa yang dikasihkan mas? Pakan atau sudah setelah combolan tidak dikasih makan lagi? Dikasih makan lagi pak. Hijauan. Hijauan lagi. Iya. Masih pacong apa masih jenis rumput lain? Pacong. Oh berarti hijauannya baik di pagi hari ataupun sore hari setelah mencombor itu pacong mas ya? Iya. Oh, berarti pakannya ini tidak ada lain selain pacong mah? Mau ngomong apa? Mungkin rumput hijauan alami ya, rumput hutan atau odot, entah mas? Ada pak. Ada. Ada ya. Okay. Jadi kan pacong kan nanam sendiri. Nanam nanti sendiri. Kalau pacongnya sudah habis, kita cari rumput lain. Juga. Oh gitu pak ya. Oke. Okay. Berarti selagi pacong di bank pakan sendiri masih ada, pakai itu dulu mas ya? Iya, oke. Udah habis. Nanti kecuali kalau udah habis, cari ke yang lain. Iya, dalam arti rumput lain, jenis iya. Lain ya. Oke. Oke, saya lihat ini ada tumpukan karung. Apa ini mas? Konsentrat sama polar. Konsentrat sama polar? Iya. Oke. Sedang di sampingnya Mas Diki sendiri ini ampas tahu Mas Diki ya? Iya, sama ampas Budin. Oh, ampas Budin namanya ya. Kalau di sini Budin, kalau di Jawa Timur biasa orang Jatiman ampas apa Mas Yani ya? Onggok. Ampas onggok ya. Onggok ya. Ini onggok. Oke, ini apa namanya? Komposisi dari comborannya Mas ya? Iya. Mau comborannya. Itu ampas tahu, onggok, terus konsentrat mas ya? Iya. Konsentrat sama polar mas ya? Iya. Berarti 4 mas ya? Iya. 4. Tetes tebunya ada mas ya? Sudah nggak pakai. Sudah nggak pakai? Iya. Oke. Dari 4 bahan comborannya teman-teman ya. Oke, kalau comborannya sendiri untuk per ekornya berapa mas? Per ekornya? Apakah satu ember ini mas? Satu bak. Oh bak mana mas? Ini per ekor mas ya? Iya. Komposisinya pagi hari dengan sore hari sama atau beda? Sama pak. Sama. Sama. Oke. Dengan komposisi sama. Oke, saya terlupa dulu. Mas Diki, untuk sementara ini kandang terisi berapa ekor, Mas Diki? 8 ekor. 8 ekor. Iya. Sementara, Mas ya. Oke, 8 ekor. Oke, boleh absen, Mas Diki? Boleh. Oke. Oke, dari yang ini ya. Ini rupanya didominasi jenis simental, Mas ya? Iya. Hampir semua 8-8 ini simental ya? Iya, Pak. Oke, simental semua ya. Full simental. Oke, Mas Diki. Ini yang 8 ekor ini satu kali belanja apa dua kali atau tiga kali mas? Dua kali belanja. Dua kali belanja. Ini terah ya atau akte mana nih mas dari yang 8 ekor ini? Apakah dari satu daerah apa berbeda-beda mas? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Hmm. Oke. Okay. Kita mulai yang dari sini mas. Mas ingat gak mas ya? Mas ingat betul? Oke mas Diki di depan sini mas. Oke mas Diki. Nih kalau yang ini mas Diki. Ini masuk belanjaan pertama atau yang kedua? Kedua. Yang kedua? Berarti periode pertama 4. Periode kedua 4. Yeah. Oke. Muat satu truk mungkin mas. Apa satu, apa nama pick up? Pick up dua kali. Pick up dua kali ya. Oke, ini berarti oke dari yang belanjaan kedua mas ya? Iya. Simental Malbor. Akte mana nih mas? Ini dulu akte dari Kulon Progo. Kulon Progo. Iya.
Ini sampean dapatkan ini dari kandang petani apa dari pasar, Mas? Petani. Langsung dari kandang petani ya? Langsung. Oke. Kulon Progo, teman-teman, dari kandang petani. Kalau yang ini, Mas? Yang ini sama, Pak. Dua ekor. Dua ekor. Satu kandang apa beda kandang nih, Mas? Ini satu kandang. Yang pertama sama yang kedua, satu kandang. Satu kandang ya? Nah. Oke, ini dari kandang petani di Kulon Progo, satu kandang, Mas ya? Oke. Akte Kulon Progo. Oke. Oke, kalau yang sebelahnya ini si Malbor. Bukan si Malbor ya. Ini si Mental. Cuman kembang durian ya. Kalau di sini, Mas ya. Ini warna kembang durian kan ya? Oh, kembang durian. Akte mana ini, Mas? Kalau ini akte dari Kebumen, Pak. Dari Kebumen. Iya. Langsung sama juga dari petani. Dari petani. Oke. Oke, Mas. Lanjut dulu. Si Malbor ya, Mas ya? Ya, ini Malbor, Pak. Ini si Malbor. Akte mana nih, Mas? Ini sama Kebumen. Juga, tapi beda kandang. Beda kandang. Oke. Masih dari Kebumen, teman-teman, cuman beda kandang. Berdekatan apa jauhan, Mas, ini? Kandang ini. Antara dua. Ini kan masih Kebumen masih dua ekor ini, Mas ya. Cuman beda kandang. Ya. Di sana kandangnya berjauhan apa berdekatan, Mas? Berjauhan. Berjauhan ya. Oke. Oke, ini berarti yang belanjaan periode kedua, Mas ya? Ini pertama. Oh, ini pertama? Iya, yang periode kedua. Periode kedua. Berarti ini dua ekor periode pertama. Ya. Yang ini periode pertama apa kedua nih? Pertama, Pak. Pertama. Ya. Berarti yang pertama yang tengah 4 ekor. Yang kedua itu yang dua ekor ujung, dua ekor ujung. Ya. Berarti yang pertama di tengah, Mas ya. Oke. Oke, ini periode pertama. Akte mana nih, Mas? Itu sama Kebumen. Kebumen. Sama juga Kebumen. Satu kandang. Satu kandang, dua ekor satu kandang. Ini kategori ini cross tong ya. Ini si Mental. Oke. Si Mental full. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah ucap daripada kami. Kami mohon sekali lagi dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.